Assalamualaikum, Tabe. Dengi ji lewat lagi. Kamu cari jagung. Wow, rezeki nomplok, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Dek. Wow. Dapat teman-teman. Biar. Assalamualaikum, Tabe. Dengi ji lewat lagi bersama Pak Suami. Kita mau ngebolang lagi, teman-teman. Dengan suasana baru dan tampilan baru, aku pakai caping bambu. Sebetulnya ini sudah agak kesiangan sih, tapi karena aku kehabisan stok sayur di kulkas, terus bosan juga dengan sayur yang ada di kebun dekat rumah, makanya kita mau ngebolang ke kebun yang jauh di sana, yang jauh di Mato. Romantis. Sok romantis pencitraan itu, teman-teman. Tidak tahu. Panas banget, makanya pakai caping bambu, walaupun caping bambunya mana? Hah? Oh, matiin dulu Pak Soi, matiin dulu lampunya musola. Mana? Oh, itu. Panas banget. Sudah mulai rusak, teman-teman. Nanti aku mau beli caping bambu yang baru. Ini punyanya Mama sebetulnya. Mana dia? Mati lampunya musola, teman-teman. Seperti biasa. Kok ada? Oh my god, my god, my god. La 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 la. Belum ada punya kesempatan buat masak sayur ini loh. Aku mau coba tapi dengan resep lain gitu, nah. Resep beda dari yang biasa aku lihat. Begitu. Coba ada pohon buah-buahan liar di sini ya. Tapi tidak ada. Di sini itu ya buah-buahan ya tidak ada kalau di hutan, teman-teman. Paling pohon akasia dengan semak-semak belukar kayak gini. Mantapnya. Wow, udah matang. Pade. Padahal aku maunya aku bibit jamunya dikasih sama Pak siapa lagi namanya, Pak? Pak Suraji itu, nah. Enggak ada yang matang jambunya, teman-teman. Enggak ada yang matang. Masih kecil-kecil. Ini juga belimbingan enggak ada. Ayo, itu daun katuknya bagusnya. Tidak ada. Pohon sawo. Ada teman, ayo. Bibitnya itu loh, bagus biasa. Pak Suradi cantiknya greknya. Nah, lengkengnya kadang itu habis dimakanin burung. Kamu cari apa? Ada mangga kah? Ada, cuma mangga. Oh. Eh,
di situ nah? Ada mamamu? Ada. Bapakmu? Enggak ada. Kemana bapakmu? Enggak tahu. Kerja. Oh, kerja. Banyak kayu bakar, teman-teman. Masih ada kacang kah? Kangkung ada, cuman ya itu kacang. Makanya berbuah pisang. Ini dia nangka berbuah pisang. Bisa. Kapan ya aku ketemu kemarin 2 hari yang lalu? Aku ketemu Agus di depan sana. Jadi ini kadang dibawa ke pasar kah? Sudah enggak ini. Tapi biasanya dibawa. Siapa yang bawa? Pak Dewaras. Siapa Pak Dewaras? Itu yang sudah tinggal di pondoknya. Astaga. Yang pondoknya Pak Derusma. Oh, makan langsung bilangnya perutnya kayak begah. Jadi enggak masak lagi. Oh, ada. Dua ini. Hah? Cuma dua, dua apa? Dua. Maksudnya baru dua panjang, yang lainnya banyak. Berapa pohon sih itu? Dua aja. Iya, itu masukku dua pohon. Dua pohon aja. Oh. Nah, ada sudah bibitnya. Habis. Bisa itu yang iya, bisa dijadikan bibit. Pucuknya ini juga bisa di sayur teman-teman. Dan ada yang muda-muda. Jarang buahnya. Iya. Itu sih masih banyak loh. Iya, masih banyak loh yang panjang-panjang ini tapi masih kecil sayang juga. Jadi ambilin itu daun singkong. Ini ada singkong yang besar banget teman-teman. Cuma rusak dimakan tikus kah, ayam kah? Teman-teman kita lanjut ngambil kangkung dulu. Oh jadi aku masih kerja di sana. Mana buahnya sawi? Ada buahnya? Hah? Ada buahnya sawi. Tambahan mie aja. Kadang anak teman-teman. Sudah panen jagung. Kena mahal ini jagungnya, Pak Deh. Masih ada, Pak Deh? Ini buat tahun baru. Di sini itu aku tanya Pak Deh, teman-teman, apakah masih ada jagungnya? Ternyata sudah habis terjual. Ini masih bagus, teman-teman. Ah, kangkung jelek aja di foto.
Terus Pak De itu bilang, ih kangkung jelek begitu aja dikamerain, makanya kami ketawa. Apa itu Pak De? Oh jagung. Oh iya iya. Belum juga sih sekarang. Nah, di sini itu pas suami ditawarin sama Pak De jagung untuk campuran sayur, teman-teman. Jadi Pak suami ke sana ngambil dikasih beberapa biji begitu. Alhamdulillah. Yuk kita ke sana, teman-teman. Kita lihat yuk. Dan setelah sampai di sana, ternyata Pak De Rusman yang baik hati itu menawarin kita, katanya kalau mau jagung yang kecil-kecil yang di pohonnya itu ambil aja buat campuran sayur panen atau dia sama Pak De. Begitu. Jadi kita ambil deh. Terima panen. Kasih Pak De. I baiknya. Alhamdulillah. Tahun baruan. Makasih Pak De. Mana Pak De? Oh iya. Pak De. Belas itu nah cari ini. Oh. Yang anu buahnya ambil aja. Iya Pak De, ya Pak De. Iya Pak. Anu. Kalau yang ada yang kecil-kecil juga yang buat sayur itu boleh Pak De. Oke teman-teman, karena takut videonya terlalu panjang, nanti panen-panen kita jagungnya kita lanjut di video berikutnya jagung. Ya. Dan jangan lupa tonton terus, lihat kelanjutannya. Dan tabe, margidi, assalamualaikum. Ayo, ayo, wow. Tungguin video berikutnya. Terima kasih Pak De. Wow. Dapat teman-teman. Biar kecil-kecil, ya ada tuh yang kecil, biasa. Ya, iya, biar kecil-kecil kayak buat sayur. Untuk sayur yang muda kecil itu enggak apa-apa. Jantengnya, jantengnya. Nepap. Iya. Oh.